I love you, I love you. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional RI, H. Agus Harimurti Yudhoyono memberikan kuliah umum kepada ratusan taruna dan taruni di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. AHY memberikan kuliah umum di Pendopo STPN Yogyakarta dengan diikuti para mahasiswa dan jajaran pengajar STPN. Namun, AHY menarik perhatian warganet saat kedatangannya ke STPN. Agus menyapa para taruna dari atas mobil yang melaju hendak masuk ke STPN. AHY terlihat menyalami beberapa para taruna yang berkerumun di mobilnya. Ia tampak tersenyum melihat para taruna itu ingin bersalaman. Jari AHY juga sempat membentuk tanda hati atau finger heart saranghae ke arah para taruna. Namun, video itu pun mendapatkan komentar miring dari banyak warganet di X, dulu Twitter. Salah satu akun yang mengunggah ulang ialah @ralucublas. Dalam pemaparannya, AHY memaparkan beberapa gambaran Indonesia emas pada 2045 mendatang. Menurutnya, para taruna dan taruni STPN saat ini menjadi salah satu generasi atau agen Indonesia emas pada 2045. Ia turut menyinggung persiapan SDM Indonesia Emas 2045, Megatrend Global 2045, serta konsepsi Indonesia Emas 2045. AHY mencontohkan perkembangan digitalisasi saat ini mengharuskan manusia berpikir terbuka. Kecanggihan suatu produk digital dapat menggantikan pekerjaan manusia. Kendati telah memasuki era digital, namun AHY berpesan peningkatan SDM juga diperlukan untuk menjadi operator sebuah sistem digitalisasi. Ketua STPN Yogyakarta Sentot Sudirman menuturkan pihaknya sangat berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN untuk berbagi pengalaman melalui kuliah umum. Pihaknya berkomitmen untuk melahirkan generasi penerus yang ahli di bidang agraria dan pertanahan. Sentot berharap lulusan STPN Yogyakarta dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa untuk kedepannya.